Sob. Nah, ketemu lagi sama Suawi di sini, Sob, ya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik terus ya. Jadi supaya tetap bisa ikutin terus nih video-video dari Suawi, ya enggak? Kalau sakit, aduh, jangan deh ya, nanti susah lagi enggak bisa nonton video dari Suawi, ya kan? Oke, jangan lupa thank you banget ya sebelumnya untuk kalian yang udah tonton video-video gue yang kemarin sampai habis, apalagi kan, wah keren banget deh bohongnya. Lu orang keren banget ya, lu orang makin keren, gua juga makin keren, ya kan? Ya, kita ngopi dulu, Sob. Habis ini gue, habis apa, tadi naik turun capek gue. Oke, jadi hari ini gue akan unboxing, Sob. Yang waktu itu datang tuh pesanan gue dari si Ami-Ami ya. Itu Ramen Shinchan, ya nggak? Crayon Shinchan, kalian pasti tahu dong Crayon Shinchan itu siapa kan? Nah, kalau itu gue ada PO Ramennya. Wih, keren-keren, Pak. Itu bisa buat Nendoroid. Sip, itu bisa buat Nendoroid, bisa buat apalagi tuh, bisa buat Super 12 juga bisa, setahu gue ya. Dimasukin jadi props sama mereka itu benar-benar keren banget. Nanti gue akan kasih lihat satu-satu, oke? Okay? Dia kalau nggak salah isinya ada 8 box, dalam satu box itu ada 8 pack kalau nggak salah ya. Nah, ini kita bongkar dapatnya apa aja, oke? Okay? Jadi biar cepat aja ya, kita langsung buka, oke? Okay? Siap, langsung. Jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe ya. Bisa di like, di komen, terus di share ke teman-temannya. Siap, gua ambil dulu ya barangnya. Wih tuh, Sob. Wih, Ami-Ami, Sob. Jadi nanti gua akan taruh sini. Kenapa ini miring sebelah ya? Biar ini gua taruh sini semuanya nanti. Biar kalau di tengah-tengah sini, guanya nggak kelihatan nanti ketutupan ya. Gua kan nggak mau kalah eksis sama toysnya, ya nggak? Oke, gua cari ini dulu. Gua ambil apa namanya, cutter ya, ambil cutter dulu. Oke, sebentar ya, Sob ya. Nah, apa-apa. Nah, ini loh. Cutternya nggak ketemu, nggak tahu kemana cutternya. Melarikan diri, gua pakai ini aja. Ya, pakai. Ini sebenarnya sering ya orang pakai gini juga. Gak lihat juga kan, tapi ah sudahlah. Tuh, cepet kan? Langsung kebuka, Sob. Oh yes. Nah, gua akan buka. Ini gua kemarin dapet lumayan juga ya, kena pajak kemarin ya, kena pajak lagi ini. Kena kemarin kalau salah 120-an ya. Ya, okelah. Okay, mau gimana lagi ya enggak? Kita harus mengikuti peraturan yang ada, oke? Okay? Ini bill ini apa invoice-nya ya, kita taruh samping aja, nggak penting. Nah, tuh kalau lu orang belanja di Ami-Ami selalu dikasih ginian tuh. Thank you for shopping with us. Ini kartu, thanks card-nya begini keren-keren tuh. Kawaii kan gambar ininya. Woo! Pengen figurnya nanti. Oke, okay, kita buka. Dalamnya cuma satu ya, cuma satu box. Yalah, ngapain beli banyak-banyak ya. Satu aja udah banyak nih. Dalamnya ada 8 soalnya. Oke. Okay. Nih loh penampakannya, kita lihat dulu, geng. Ini gua pinggirin dulu deh. Ya, ini baru gua geser ke sini biar kelihatan. Ini kopinya juga pinggirin dulu biar enggak mengganggu ya. Tuh. Udah orang lihat, keren kan? Di depan tuh. Weh. Dapat apa aja nih? Cakep kan? Keren. Ini nanti ini gua ada satu video lagi ya buat nanti gua kasih lihat detailnya di sini. Kalau detail di sini nggak itu kelihatan sebenarnya, terlalu kecil. Kalau ini masih bisa dapat, oke? Okay? Itu gua pakai iPhone di sana. Oke, okay, kita langsung buka aja ya. Kita lihat ada apa aja nih isinya. Gua selalu buka dari bawah ya, kesap biar rapi. Tapi di dalamnya ini nggak bisa dibuka dari bawah nih, mau nggak mau sih. Nah, tuh benar kan ada 8, Sob. Ya, ada 8 pack di dalamnya. Di luarnya kita ada dapat ini. Terus kayaknya di sini ada sesuatu deh. Ada backdropnya deh. Iya, di sini ada backdropnya nih. Untung kuku gue panjang. Tajam kan kuku gue kan. Terus ngapain gue buka dari bawah kalau gitu ya? Ah, udahlah, nggak apa-apa. Ah, yang bawah gue tutup dulu deh. Lupa gue buka dari bawah tadi. Atas bisa buka. Gampang kok, nggak mau. Malah buka dari bawah. Oke, pelan-pelan, Sob ya. Santai aja. Kalian minggu ini gimana? Ini udah hari apa nih? Tengah minggu ya, semoga kerjanya lancar ya, semuanya lancar, oke? Okay? Biar POA-nya lancar terus, ya nggak? Tuh, kita dapat backdrop ini di outdoor, nggak salah ya, terus ini di indoornya, tuh, oke? Okay. Kita akan lihat,
backdropnya ini udah ada ini ya, cutting ininya tinggal krrr, tinggal cabut doang. Gue nggak pakai kayak gitu-gituan, biasanya sih gue nggak kepake sama gue ya. Oke, kita akan lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat satu-satu ya. Terus ini minum kopi dulu lah. Bagus banget. Tadi agak sibuk tadi hari ini. Jadi gua ngap nih baru sempat unboxing. Ini udah lumayan malam nih. Jam gua di sini menunjukkan jam 6.30. Sore malam ya. Jadi bukan siang, bukan ini. Sampai ini gerah nih gua nih. Oke, kita buka satu-satu. Oke, sob. Nah, kalau udah buka, ini gua geser ke sini. Ini gua geser ke sini, sob. Biar bisa lihat, oke? Okay? Jadi biar di sini kelihatan. Satu, kita buka dari belakang. Kita dapat yang mana ini ya? Ini gua hasilnya dulu. Isinya gini aja. Isinya kayak gini nih semuanya. Tuh. Susah sebelah sini. Empat kan? Yang sebelah sini juga empat. Tuh. Keren deh, gua ada bawa Nendo juga. Nanti gua cocokin sama Nendonya ya. Bentar, gua ambil dulu. Nih, gua ada bawa Nendonya. Supaya gue memang sengaja keluarin Nendo untuk gue cocokin, nanti kita cocokin ya skalanya nih sama Nendo pasnya semana gitu. Oke, okay? Ini gue Nendo lewat, tawasin dulu ya, masukin dulu deh, tahu kotor. Sayang ya, gue buat Nendo satu sama regular sama Nendo doll satu, kita cocokin nanti. Oke, okay? Yeah. Ada yang gak sabar nih mau lihat. Kita buka ya. Kalau begini bukannya agak ini nih. Oh ya, yeah. Waduh, baik hati sekali Anda. Bukan sulap, bukan sihir. Aduh, harusnya dari atas, Pak, biar kelihatan. Biar kayak, wih, sekeren nih, bisa sulap nih. Oke, langsung kita buka pakai ini aja. Oke, sob. Sebelumnya, sorry nih, kalau ada yang, nanti ada yang nanya, ini dijual nggak? Gua nggak jual ini ya. Karena semuanya keren, jadi gua butuh semuanya untuk foto Nendo gue. Pertama kita dapat yang ini, dalamnya ada ini nih. Tuh dalamnya ada satu ini yang bisa dipakai juga sebenarnya ya. Tuh dia ada kayak selebaran. Oh ini ada makanannya tuh, selebaran gitu, kayak koran gitu deh kalau nggak salah ya. Ini bisa dipotong, bisa dipakai. Usable ini, buat penampak ini, taruh sini aja. Kita dapatnya apa nih? Oh, topi, gelas ya. Kita langsung buka aja kalau begitu. Buka ini deh. Ah, tutup sebentar. Ini dia. Kita bisa dibuka sini. Tuh kan. Wes, ada nasi tuh. Nasinya dia ada di atas mangkok, udah bisa masukin tuh. Keren kan, sob? Keren banget, sob. Coba kasih lihat di sini detailnya ya. Ini yang pertama, 8 kan ya. Ini aja. Tapi ini kumpulin jadi satu deh, di bawahnya. Oke, okay. Terus ini apa nih? Oh, makanan, nggak tahu, kuning-kuning itu kayak mungkin kentang sop gitu kali ya. Iya, ini jelas nih, jelas ya, pas kan. Oke, okay. Mie sop gitu ya. Yes, kita lihat yang keduanya. Wah, ini keren loh, beneran keren. Ini masuk loh, harusnya ya. Nendo doll atau Nendo tuh masuk setahu gue ya. Coba kita tes langsung nih, kita lihat. Ini tangannya lagi pegang, coba. Tuh, pas banget sob, Nendo doll. Wih, nggak salah memang gue beliin ini. Keren. Jadi kalau mau ini harusnya sih masih ada yang buka PO sih sebenarnya. Bukan PO, ada yang buka jual ready ya. Mungkin di Facebook atau di mana kalian bisa cari, coba deh. Gue sih nggak gitu tahu juga. Padahal gue beli langsung dari ini. Ah, udah beres. Untung gue pelan-pelan. Ternyata ada sumpitnya sob. Hampir aja patah sumpitnya sama gue nih. Kecil banget sumpitnya sob. Tuh. Wes. Yang ini kayak agak gede nih. Ini kayak agak gede nih sob. Agak gede, ini isinya ini nih. Minuman susu. Susu agak gede kayaknya. Cuman is okay lah ya, gelas kita kan sebenarnya kalau gelas itu kita kan ada yang kecil yang gede kayak. Karena gue juga pakai gelas yang gede kok gitu. Nah, ini dapat sumpit. Wih, aduh sumpitnya tipis banget nih sob. Ngeri. Tuh. Salah-salah pegang patah ini. Beneran, tapi kalian boleh lihat ya. Wih, cakep kan? Ini sih udah nggak usah dites lagi, udah kelihatan langsung nih, pas banget tuh di tangan. Pas banget sob di tangan dia sob. Wah, sadis banget, keren dah ini.
keren nih sob. Oke, ini kita taruh sini ya. Taruh di sini. Nah, ini yang pertama. Oh, belum masih ada. Ini kayaknya topinya si Himawari deh, kalau nggak salah ya. Apa Shinchan nih? Ada topi nih sob. Nggak tahu topinya siapa. Oke, nanti kita lihat. Ada topi, ada tas. Iya, ini punya Himawari ini mah. Cewek nih. Tuh. Oke. Kelihatan kan sob? Belakangnya. Ini depannya. Oke. Kita taruh sini aja. Yang pertama ya. Topi sama minuman sama gelas. Ininya kita simpan di sini. Biar nggak menyampah. Oke, pertama. Yang kedua. Kita buka lagi. Sabar. Cepetan ya. Santai aja deh kalau gitu. Ngap gue soalnya. Kalau cepet ngomongnya ngap banget. Barbar dikit nggak apa-apa ya. Yang kedua kita ada, wih keren, ada dapat meja sob. Sama biasa ya selalu ada kertasnya. Nah yang kertasnya yang kedua ini kita dapat ini nih sob. Tuh dapat ini sob. Ini bisa dipotong nih tuh ada. Kayak apa sih, foto album kali ya? Iya picture kayak foto. Oh gua kasih lihat belakangnya ya. Nah ini pertama, ini kedua nih. Oke. Yang kedua ininya ada, kita buka ya. Set. Oke, sip. Kurang sedikit. Oke. Nih, yang kedua nih ada meja. Pertama kita keluarin meja ya. Tuh, mejanya keren, sob. Kayaknya kalau digambar tadi kalau enggak salah mejanya ada ini ada papan, ini penutupnya deh. Oh, ya, keren nih meja nih, sob. Ya. Terus di samping meja kita dapat apa lagi nih? Oh, pelan-pelan ya, satu-satu. Sabar ya. Ini takut soal kecil barangnya, takut kalau terlalu ini diturunin dia mental kemana-mana nanti. Oke, plastiknya kita simpan dulu di sini ya biar nggak menyampah. Kedua, oke. Oh, ini ada lagi nih. Ini lunch boxnya nih. Tuh lunch boxnya ada nasi, ada ini, ada sama ini nih. Ini kayaknya harusnya begini kali ya. Nah, ini sob. Tuh, keren kan lunchbox-nya? Wih, cakep bener sih. Sob, cakep sob, beneran sob. Lihat tuh sob. Wih, keren kan? Keren banget. Ini ya lunchbox-nya kita taruh di meja aja langsung. Nah, ini ada penutup lunchbox-nya ya. Penutup lunchbox-nya dia kasih namanya stiker. Ya, stikernya stiker pahlawan bertopeng ya. Kita tempelin dulu pahlawan bertopengnya. Wih. Ya kena ini gue deh. Kenapa namanya? Jari gue jadi jiplak deh. Harusnya jangan kena jari gue ya. Enggak ya, tempel dia. Alah. Aduh, kenceng lagi lemnya. Sadis nih. Ini bayangannya mana sih? Susah lihatnya nih. Udah lah, pokoknya ditempel ya. Udah nempel dia. Gue enggak mau apa-apain lagi. Agak lebih sih sini. Agak lebih dikit di sini. Terpaksa dibuka lagi gue. Hai ya. Nempelin di sini dulu. Nah. Oke, kali ini udah benar. Udah enggak salah lagi ya. Ini udah enggak salah lagi nih. Udah benar tempelannya. Harusnya gue pakai pinset deh tadi. Enggak bawa pinsetnya. Di atas. Tuh, jadinya begini, sob. Nih, sob. Weh, ya. Kayak gini tuh. Ini buat penutupnya nih tuh. Teng, weh, keren ya. Cakep, dia kita buka aja. Oke, biar kelihatan. Terus ada lagi ini nih. Ini juga lunchbox juga, bisa buka nggak? Oh bisa loh. Oh bukan lunchbox. Ini ternyata tempat garpu dan sendok. Ya, tempat garpu dan sendok nih. Ini garpu dan sendoknya nih sob. Ih, kecil banget sob. Wah keren. Ini udah ada tempatnya, kita tinggal taruh aja. Sadis nih, ini garpunya nih sob. Tuh sob, garpunya sob. Eh, sendoknya, sorry. Tadi garpunya ya. Ini kalau udah jadi, gua kasih lihat. Tuh, di dalam satu box. Di sini mungkin nggak kelihatan ya. Aduh. Ya. Lompat dia, kaget gue. Nih, nah kalau di sini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Kalau di sini kasih lihat nih, sob. Tuh, keren kan? Ini keren kan? Ini bisa ditutup, sob. Asik. Ini tempat ininya. Ininya pun ada stikernya, sob. Jadi, dia ada stikernya nih. Ya. Sekiranya kali ini gue pegang begini aja biar nggak kena jari gue. Ya, biar aman. Terus kita tempel pelan-pelan ke sini ya. Oke sob.
mana nih, susah bener, gak dapet-dapet. Oke, masuk udah. Nah, jadi deh, hehe, keren, keren. Oke, ini yang kedua, box kedua ya. Ini kertasnya kita terusin samping biar gak nyampah ya. Yang ketiga sekarang, wis, santai aja, pelan-pelan aja kita bukanya. Oke sob. Waseh. Yang ketiga apa nih? Wah, ketiga yang gue suka ini. Dapatnya ada pahlawan bertopengnya. Wah, keren nih. Yang ketiga nih. Kosong nih. Yang ketiga ininya ada. Oh, dibuat TV nih. Ini gambar buat di TV-nya, sob. Tuh. Ya, gambar buat di TV-nya, sob. Oke, gua taruh di sini ya. Dia ada 8, berarti gua geser lagi di sini dikit, oke? Biar muat. 1. Terlalu mepet kayaknya ke sana. Oke, 2, nah ini 1 ya, ini 2, oke, ini ketiga nih, nanti keempat 1 lagi, oke, ini kita taruh samping dulu, gua mau buka ini ya dulu, dapat TV, dapat lemari, dapat box nih kayaknya, keren, gua buka dulu ya, cakep nih, ini yang gua incer sebenarnya ya, ada mainannya, soalnya gua ada PO, Nendoroid Shinchan. Nah, ini bisa dipakai semua nanti buat ini. Ininya gua buka di sini dulu ya. Ya, baru nanti gua pindah ke sana. Pelan-pelan sekali, enggak hilang. Wih. Ininya dapat mainannya sama ini loh. Pasti kita masuk di sini ya. Dapat mainannya sama musuhnya loh. Weh, keren, Pak. Musuhnya juga nih. Kita dari mana dulu nih? Oh, dari box ini. Oh, berarti ini box mainan. Ya, box buat taruh mainan nih. Oke sob, tuh detailnya tuh ada tulisan Shinchan-nya kali ya, Shinchan yang tulis itu, mungkin nama dia, taruh sini aja ya. Terus tuh ada si monster, weh, monsternya dulu kasih lihat nih detailnya nih, keren kan monsternya kan, tuh keren banget. Monsternya kita taruh di mana nih, di dalam aja lah, dalam aja lah ya, kan tempat mainan dia itu. Terus ini apanya ya? Oh ini dalam sini kali ya buat. Oh iya, ternyata bukan si Shinosuke-nya doang nih yang jahil ya. Monsternya juga jahil, dibikinin begini tuh ada pantatnya. Astaga, keren banget. Ada sepetak itu tadi. Lucu. Nah, ini tongkang soren-nya nih apa? Kalau topengnya dia ada base-nya nih. Base tipis gitu, transparan. Mungkin buat berdiri biar gampang, sebenarnya nggak usah pakai mes juga bisa sih, pakai gunting bisa. Sok, ini palang bertopengnya nih sok. Wih, ha. Tuh sok, ha. Tunggan ha. Gitu katanya sih, di filmnya begitu dia ya. Taruh sini aja, oke. Ini yang pertama, terus kita dapat lemari, ini kayaknya lemari TV ya, kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah lemari TV deh, bisa dibuka sok, oke. Mana nih tuh, ini bisa dibuka sob. Wes, kayak lemari TV ya, nggak mungkin lemari dapur kan. Oke, kayak gini sob, polos. Oke, terus nah ini TV-nya. Nah, TV-nya nanti digunting dari sini, film-filmnya digunting dari sini ya, buat ditaruh di sini di TV-nya nih tuh sob. Wah, dapat TV lagi gue. Wah, TV udah ada berapa ya, lumayan nih tuh detailnya tuh sob. Ininya bisa dibuka sob, jadi buat tempelin itu ini bisa tuh taruh dalam ditutup gitu. Nanti ya, nanti gua bikinin, oke? Ini kita taruh samping sini deh begini aja. Nah, biar muat ya, biar sesuai dia punya kertas, oke? Oke, sekarang kita yang keempat. Wah, cepet juga ya, udah masuk keempat. Masih. Hai. Wah, 4 nih, udah lumayan keren nih, ada rumahnya Shiro. 4, kita taruh samping dulu nih. Nih, dia ada box gitu deh, kalau nggak salah ya. Kalau dilipat nih jadi box nih, harusnya. Ya, dilipat nih dia jadi box harusnya. Keren juga ya. Ini kita harus ini keempat, oke? Kita lihat, Shiro-nya nih, keempat nih. Wah, ada bintang-bintang kecil loh.
hati-hati banget nih. Ada pelintiran kecil banget nih sob. Kalau nggak hati-hati, wah, bye-bye udah. Oke. Ini pertama gua keluarin rumah siro ya. Wes, rumah sironya keren sob. Bisa lepas gentengnya, tuh bisa dilepas gentengnya. Entah maksudnya apa bisa lepas, tapi keren aja. Sob, keren sob. Weh, punyanya siro nih, rumahnya nih. Terus kita keluarin sironya dulu ya. Ada rumahnya, ada sironya. Sironya keren nih, ada ininya. Tuh, wih keren loh. Ini apa? Pegangannya ini bisa diputer-puter sob. Pegangannya bisa diputer-puter tuh. Jadi kalau mau bawa begini, ih keren banget ini asli. Tuh terbalik tuh. Wih keren kan? Kasih lihat tuh. Detailnya sob. Wih, cakep ya sironya ya. Waduh. Kita taruhin di sini sironya, oke? Okay? Depan rumahnya. Nah, ini yang gue bilang tadi. Hati-hati nih. Lihat tuh, dia ada bintang kecilnya. Nggak tahu maksudnya. Oh, bukan bintang kecil. Ini keripiknya dia. Keripiknya nih. Waduh, taruh sini dulu deh. Serem. Bintangnya takut hilang. Takut melayang. Satu. Dua. Cuma ada dua sih bintangnya. Dan dapat stiker. Ya. Stiker buat di packaging biskuitnya ya. Nih, tuh. Biskuitnya ada packagingnya kan. Ketutup ya, oh nggak bisa dibuka, berarti itu cuma keluar 2 biji nih, istilahnya lagi makan mungkin ya, wah ini hati-hati banget nih, ini mesti simpen baik-baik, pakai plastik, kalau nggak melayang nih pasti nih. Ya, namanya begini siro, oke. Okay. Ini ada ininya di sini nih. Semoga kelihatan ya. Nah, ini gua tempel dulu ya, stikernya ya. Ini stiker buat di packaging box keripiknya ya. Oke. Okay. Gua buka dulu tuh. Kita tempelin. Aduh, lemnya kuat banget lagi. Lemnya kuat banget, sob. Takut nih. Takut salah nempel, nggak bisa dibuka lagi masalahnya. Kuat banget lemnya nih. Jadi hati-hati. Pelan banget mesin nih. Tuh, kamu mulai salah kan. Dia ada satu yang tebal ya. Enggak kan, sama-sama kan. Sama sih. Harusnya sih bener. Oh my gosh, gua takut putus, bukan takut apa. Takutnya salah tempel terus putus. Wah, nangis dah lu. Nangis pasti. Soalnya stiker ini enggak tahu carinya di mana lagi, sob. Ya. Apa harus mesti dari atas ya, dari sini kali ya tempelnya. Aduh, nempel lagi. Ini kuat banget lagi. Sekali nempel tuh langsung klop gitu. Enggak pakai basa-basi dia. Langsung ketempel tuh. Coba gua pelan-pelan ya sob ya. Nih. Ini udah masuk nih. Oke, gua pelan-pelan nih turun ke sini. Ini ke sini. Ya, mengsong dikit deh, udah biarin dah. Mengsong sob. Mengsong sedikit. Tuh. Kalau mengsong sedikit di stiker itu bahaya. Karena dia kan harus lurus kan, tuh sobek dia sebelah, susah nih sob, susah beneran, ampun dah, amit nih, miring sob, aduh, rengsek beneran, dah, pokoknya ketempel aja ya, gua gak mau lihat lagi dah, mau miring kayak gimana, miring tapi oke lah, ya. Oke lah ya, cakep ya. Bintangnya mau lihat nggak keripiknya? Nggak tahu kelihatan kan? Tuh, kecil banget. Hilang loh. Itu yang keempat, oke? Ini yang keempat. Kita buka yang kelima, oke? Ini di sini. Oke, kita minum dulu deh. Ingat. Yang kelima, kita dapat apa ya? Coba buka yang kelima ya. Kasih cepat aja. Wus. Yang kelima, oh ada shinchan yang kelima nih. Weh, akhirnya dapat shinchan-nya. Shinchan ini kita dapat buku pelajaran ya, buku pelajaran. Ya, buku pelajaran Himawari deh kayaknya, bukan buku pelajaran si shinchan nih. Soalnya ini anak kecil punya TK nih kayaknya. Oke, taruh sini. Oke. Taruh sini aja. Figurnya kita dapat shinchan, dapat bonekanya mamanya Nana ini. Ya bukan, kalau salah dikoreksi ya. Gua udah lama nggak nonton dia soalnya.
itu zaman gua ini doang, semenjak kerja udah nggak pernah nonton Shinchan lagi. Padahal keren sih. Wih, Shinosuke-nya nih waktu gua gergetan gua mulai Shinosuke-nya. Oh, dia dapat base-nya, sob. Ya, Shinosuke dapat base-nya tuh. Jadi itu bisa taruh di base-nya. Jadi aman banget. Cuman tanpa base sebenarnya juga bisa tuh. Enggak bisa ya, agak susah. Berarti mesti pakai base. Kalau enggak pakai glue tag, sob. Oke. Okay? Tuh, sob. Shinosuke no Hara. Yeah. Shinosuke no Hara bapaknya ya. Shinchan nih, Shinosuke. Wes. Cakep sob, tuh detailnya sob, wih. Ya, ke stop sob. Oke sob, balik lagi sob, ke stop tadi, gak tau kenapa ke stop. Kita mulai lagi ya, mungkin tak apa terlalu panas ya, gak tau deh. Nih ya, ya cepet aja deh kalau gitu ya, aku kasih liatnya. Oke, Shinosuke-nya. Ini si boneka rabbit ya. Punyanya pemain Nana yang bisa dipakai buat kalau dia benci sama si, kalau dia kesel, bukan benci, dia kesel sama si Shinchan. Karena Shinchan kalau datang ke rumahnya si Nana selalu ngeberantakin, apa bikin ulah gitu kan. Terus kita dapat ini gua nggak tahu ini apa. Oke, okay. Tuh sob, gua ngerti ini apaan ya, tongkat ajaib mungkin. Terus ini ada tulisan KB. Oh, ada ininya tuh, kelihatan nggak? Gua takut pegang terlalu ujung jatuh sob. Oke, okay. Nanti gua kasih lihat deh detailnya ya. Ini gua nggak tahu apa sih, ini batu ya? Batu atau apa sih? Batu kayaknya deh. Ya sob, tuh. Kayak batu kali ya. Nggak ngerti deh, nggak ngerti lagi sama dia. Shinchan ini ada apa namanya? Sabut tangan ya. Sabut tangan sob. Oke, okay. Udah. Next ya, itu yang kelima, keenam. Oke, okay, langsung cepet aja ya. Karena watak aku putus lagi nanti. Oke, kita buka yang ke-6. Wih, keren nih yang ke-6 juga. Yang ke-6 kertasnya adalah ada box box mainannya ini. Pahlawan bertopengnya. Oke, sob. Ya. Taruh sini ya. Kelihatan kan? Langsung ini aku buka ya. Oh, ada si Himawari. Nah, di yang ini dia ada Himawari nih. Adiknya, adik kesayangan, adik sesama apa? Ininya sesama bandit, sesama badungnya nih ya, gua adek. Nah, Himawarinya dapat tuh, ini Himawari, kasih lihat tuh. Himawari, yeay, ada Himawari tuh, bocah nakal juga di satu nih ya. Terus dapat kolornya si Shinchan ya, yang ada gambar pahlawan bertopengnya tuh. Oke, okay. Tuh sob, di belakangnya sob. Tuh, weh, keren kan. Terus ada ini kayak buat bayi ya, buat Himawari kayaknya. Sob, pasti yang biasa buat di leher itu loh. Bukan pelampung deh itu kayaknya, buat di leher. Apa pelampung ya? Topi santai itu, topi yang buat di pantai kan. Tuh. Bukan topi mandi, sorry, topi mandi. Kenapa aku bisa tahu topi mandi? Karena gua dulu punya karena dulu anak gue waktu kecil punya ginian juga, topi buat mandi. Jadi dipakai di sini supaya waktu disiram kepalanya, dibilas, dia nggak kena matanya. Oke, okay. Terus ini ada sikat. Duh, susah pegangnya, kecil banget. Sikat sok, sikatnya sok, keren kan. Oke, okay, itu yang ke-6. Kita next ke 7. Oke, okay. Kita terus lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, okay, yang ke-7 apa nih? Selimutnya belum dapat nih. Oh, di sini selimutnya nih. Keren juga selimutnya soalnya. Udah lihat kemarin di gambarnya. Ya, ininya dapat coret-coretan sama ada gambar Shinchan-nya. Oke. Okay. Kita taruh sini aja dulu ya. Langsung kita buka ininya. Wow, tempat tidur. Ada tempat tidurnya, sob. Nah, loh. Ada jam beker, ada tulisannya A ya, jam beker. Tuh sob, ada jam bekernya sob, atasnya tulisan A sob. Oke, okay. Jam beker. Ada ini tempat tidur ya, nggak salah. Ada ompolannya si Shinchan tuh, apa si Mori, gua nggak tahu. Ada ompolannya tuh, lihat, keren kan? Tempat tidur. Oke, okay. Ada bantal sob, ya. Bantal nih, keren kan? Ada lekukannya juga, ini bisa taruh di sini. Tuh, terus ada ini apa namanya nih? Boneka beruang ya, boneka beruang nih, tuh sob, boneka beruang nih, tuh, kelihatan nggak?
ya. Sama ikan beruang sob. Wih, cakep ya, lumayan sih. Sama ada selimut sob. Nah, selimut ini kayak resin deh, berat-berat juga deh. Tuh. Waduh, kaget kan gue kan. Agak licin soalnya. Ya begini dia. Oke, kita next ke yang terakhir. Last one. Terakhir dapat apa ya? Wah, ini dia meja yang ada itunya. Oke. Di sini kita dapat box lagi, box susu kayaknya, box jus ya. Jus orange jus nih. Oke. Ini bisa dipotong nanti. Pakein. Ya, oh ini ada robot-robotannya. Yang tadi kan pahlawan bertopeng, ini ada mainan robotnya. Oh iya, lupa. Lupa gue ternyata dia punya mainan robot, sob. Terus ada bir. Ya, gelas bir, ada botol susunya Himawari. Udah. Satu-satu ya. Ini dulu tuh, sob. Ini meja yang ada ininya tuh. Ini bisa buka enggak? Oh, bisa loh, mejanya bisa dibuka, sob. Tuh. Bisa dibuka ternyata ya, keren sob, mejanya tuh sob, tuh bisa dibuka sob, mejanya bisa keluarin, nggak mau pakai ini bisa, ya, keren sob. Oke, terus ada, ini dia, boneka robot, ya robot, mainan robotnya si Shinchan. Oke, taruh di atasnya aja, terus ada botol susunya Himawari. Wah ini skalanya sama semua nih, Nintendo nih, bisa nih, bisa dipakai Nintendo nih sob. Oke, taruh di atas meja juga. Terus nih ada bir satu kan, tuh gelas ada birnya dimasukin, tuh ada busanya ya, ada bir sama tuh masukin ada busanya tuh. Weh keren ya, ini kayaknya punya bapaknya deh. Iyalah gak mungkin punya Shinchan. Nah ini ada orange juice ya, ini orange juice nya nih, keren gak? Weh keren juga ya. Selesai sob, gua sampingin dulu ya ininya. Oke, sambil ini diberesin. Keren sob. Keren. Berarti cocok nih nanti buat si Nendonya Shinchan ya. Kalau udah datang nanti kita lihat perbandingannya ya. Tuh mainannya tuh. Ya, cocok kan? Cocok sih harusnya tuh. Nendonya segini tuh. Cuma doginya pas tuh. Keren sob, nanti gua kasih lihat detailnya sob ya. Gua kasih lihat seperti biasa di meja putar itu. Nah, ya. Nah, buat kalian yang suka dengan meja putarnya, kalian bisa cari di Tirta Toys ya, di Tirta Toys 168 di Tokopedia ada, atau kalian bisa follow dulu Instagramnya untuk lihat-lihat update-nya apa aja. Itu juga sama di Tirta Toys 168 tanpa spasi ya. Langsung ketik Tirta Toys 168 @TirtaToys168. Ya, di sana banyak banget mainannya. Banyak banget figur, mainan, brand box, apapun ada di sana. Ya, kalian bisa cari, keren deh. Oke sob, thank you banget sob ya udah ikutin sob unboxing gua kali ini. Nanti sebelum kita tutup dulu, kita lihat dulu ininya ya, lihat detailnya dulu di meja putar. Oke, tunggu ya, jangan lupa ya di subscribe ya, yang belum subscribe di subscribe ya, terus bagiin ke temennya. Oke, gua ambil dulu mejanya ya. Nah, oke sob, gimana? Keren kan? Detailnya bagus banget kan? Woi, cadas dah, keren banget nih. Aduh, nganggep, gua nggak sabar nih mau fotoin sama si Nendoroid. Ya, atau foto mereka sendiri juga sebenarnya udah bisa buat difoto sendiri ya. Mereka berdua kakak beradik udah bisa difoto buat apa? Scene-nya sendiri gitu, tanpa harus ada yang lain. Cuman, gua keren aja sih, gua suka aja kayak gua foto dengan Nendoroid nanti.
gak sabar ya, tapi oke lah, sabar. Sebentar lagi nanti ada waktu gua foto ya, karena belakang ini gua lagi sibuk juga. Mohon maaf juga kalau apa videonya keluarnya agak lambat gitu kan, satu video ke satu video agak lambat, jadi sorry banget ya. Oke, jadi thank you banget udah ikutin Soawi. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini, dibagikan channel ini ke teman-teman yang lain ya, terus di like, di komen ya. Dan yang penting juga jangan lupa kalau kalian beraktivitas tetap pakai masker ya, dan cuci tangan sesering mungkin setelah beraktivitas, dan jaga kesehatan sebaik mungkin ya, karena kita nggak pernah tahu kan virus ini seperti apa ya, sebaiknya kita jaga diri kita sebaik mungkin ya. Ingetin ya ke teman-temannya, kita pakai masker bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kita sayang, care sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita yang lain, sama sobat kita yang lain. Oke deh kalau gitu ya, Soawi akan out. Sampai ketemu, see you in the next video. Oke, thank you, bye-bye, see you.